Gerakan keseimbangan statis. Apakah yang dimaksud dengan keseimbangan statis? Keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Gerakan keseimbangan statis dengan posisi berdiri. Berjinjit sambil bertolak pinggang. Untuk permulaan, kalian bisa lakukan gerakan ini dengan melakukan berulang-ulang kali. Selanjutnya, jika tumpuan kaki sudah nyaman, kalian lanjutkan dengan menahan posisi tubuh ke atas sebanyak 8 detik. Mengangkat satu kaki lurus ke depan. Untuk gerakan yang kedua ini adalah gerakan mengangkat kaki ke depan. Mengangkat salah satu kaki lurus ke depan. Lakukan secara bergantian untuk kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan ketiga, berdiri menyerupai huruf T. Gerakan ini tidak sulit, hanya kalian cukup merentangkan tangan ke samping dengan kaki lurus dan rapat. Sikap kapal terbang. Rentangkan kedua tangan dengan posisi kaki, salah satu kaki berada lurus ke belakang dan satu kakinya menahan posisi badan, menyerupai kapal terbang. Kalian bisa lakukan dengan bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan keseimbangan statis dengan posisi duduk. Duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Kalian bisa lakukan gerakan ini, posisi tangan berada di samping badan dan kaki lurus ke depan. Gerakan kedua. Duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Kalian bisa lakukan permulaan gerakan dengan posisi kaki diangkat perlahan. 3. Sikap lilin. Kedua kaki diangkat lurus ke atas. Berbaringlah dengan posisi tangan sejajar dengan badan. Selanjutnya, angkat kaki kalian lurus ke atas. Tugas gerak. Jangan lupa pemanasan sebelum kegiatan inti dan gunakan pakaian olahraga yang rapi. Tugas gerak hari ini. 1. Lakukan gerakan berdiri sambil jinjit sebanyak 3x8 detik. 2. Lakukan gerakan berdiri dengan mengangkat satu kaki lurus ke depan sebanyak 2x8 detik. 3. Lakukan gerakan berdiri menyerupai huruf T sebanyak 1x8 detik. 4. Lakukan gerakan dengan sikap pesawat terbang atau kapal terbang sebanyak 2x8 detik kaki kanan dan 2x8 detik kaki kiri. 5. Lakukan gerakan duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan sebanyak 1x8 detik. 6. Lakukan gerakan duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang sebanyak 1x8 detik. 7. Lakukan gerakan sikap lilin, kedua kaki diangkat lurus ke atas sebanyak 2x8 detik.